Islam Channel menggemahkan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Babu Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kekuatannya kepada kita semua sehingga kita bisa memahami, mempelajari dan mengamalkan ilmu agama ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang terindah kepada kita semua. Nikmat yang teragung, nikmat yang tertinggi, yaitu hidayah yang senantiasa berada di dalam hati-hati kita, yang dimana kita senantiasa berusaha untuk mempertahankan hidayah tersebut, nikmat yang tertinggi tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memutuskan kita untuk berpisah dengan dunia kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus berusaha untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, karena itulah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berusaha semaksimal mungkin mempelajari semua yang beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia dan jin, sehingga menjadikan bukti penyebab kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi, syurganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keberapa untuk tafsirnya? 15. Iya kan? 15 ya? Alhamdulillah. Sekarang 16, Masya Allah. Alhamdulillah, ini pertemuannya kan 16 khusus tafsir Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Berarti 15, sekarang 15 ya. Ya berarti satu ayat itu dua pertemuan ya. Tidak apalah. 15 saja ya. Alhamdulillah, pekan lalu kita membahas tentang tematik ya, tentang bukti keimanan. Maka minggu ketiga ini ya, minggu ketiga atau kedua-kedua ya, minggu kedua ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah kita sampai pada ayat yang ke-7. Yang ingin saya sampaikan sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita di ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini, saya ingin mempertanyakan ya. Kering nih kayaknya. Sedih hari dari tadi enggak ada. Oh bukan. Tadi sampai mana ya? Kurang akuannya jadi ya. Apa tadi terakhir tadi? Oh ya, sebelum kita lanjutkan ada satu yang ingin saya tekankan lagi, ingin saya tegaskan lagi, berangkat dari surat Al-Fatihah 7 ini, yaitu Masya Allah, sekeren ya, kenapa aman. Iya. Yaitu apa? Tentang surat An-Nisa 69. Sudah hafal semua belum? Itu aja sih sebenarnya yang ingin saya tagih ya. Surat An-Nisa 69. Angkat tangan yang sudah hafal. Saya tanya yang hafal saja sudah. Gak perlu satu-satu setor gitu ya. Angkat tangan siapa yang sudah hafal surat An-Nisa 69? An-Nisa 69. Angkat tangan. Aduh, tidak ada sama sekali. Sama sekali ya, belum ada yang hafal. Saya sempat memerintahkan kan ya untuk dihafalkan ya. Karena itulah cara terakhir kita untuk apa, memaksimalkan waktu sebelum kita meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW
akhir kehidupan beliau yang beliau baca ini ayat ini ya. Ma'aladina an'amallah dan seterusnya itu. Sehingga ya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW manusia terbaik yang sebenarnya tidak perlu lagi logikanya ya, tidak perlu, sudah dijamin beliau itu surganya tertinggi. Tapi kok masih aja berdoa, terus berdoa. Padahal sudah jelas. Sudah jelas gitu loh. Tawaran Allah, janji Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi SAW tetap aja membaca ayat itu di akhir-akhir kehidupan beliau SAW? Menunjukkan bahwasanya apa? Mana mungkin lah Yesus itu mengatakan. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersyukur pada Allah dengan memperbanyak doa, tidak malah membuat beliau yang dimana beliau sudah dijanjikan oleh Allah SWT masuk syurga tertinggi, dijauhkan dari siksaan, segala macam siksaan dalam kubur, apalagi neraka jahanam, jelas beliau akan ya, diamankan atau diselamatkan dari itu semua. Tapi tetap saja beliau berdoa dalam rangka apa? Bersyukur. Kedua, memberikan contoh tauladan ke kita. Beliau saja yang jelas-jelas surganya, yang asli betul, terbaik, termulia di sisi Allah, masih aja berdoa. Lalu bagaimana dengan kita yang belum jelas ini? Saya, Anda, kita semua masih belum jelas. Ya? Sampai pun orang yang sudah berkali-kali umroh tiap bulan, nah taruhlah gitu ya. Tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Kalau boleh pun setiap bulan juga haji gitu ya. Iya kan? Semua jenis sedekah dia lakukan. Belum tentu juga dia masuk surga. Belum tentu, enggak bisa kita pastikan. Yang pelaku maksiat, semaksiat apapun dia ya, kemaksiatan yang dia lakukan juga belum tentu kita bisa katakan dia neraka, enggak bisa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah usaha, doa. Nah, sudah saya ajarkan amalan nih dari kiai ini asli. Ya, kiainya siapa? Rasulullah SAW. Bukan dari saya. Siapa yang ngasih amalan ini? Rasulullah. Kiai tertinggi. Iya kan Rasulullah? Kiai kan Rasulullah itu? Kiai tertinggi. Ngasih amalan, masa kita agak-agak semangat gitu ketika dikasih amalan. Belum berarti ya. Nah, malam inilah jangan tidur. Malam ini tidak boleh tidur sebelum hafal itu satu ayat. Siap? Iya dong, harus ada apa istilahnya ya? Harus ada usaha keras, semangat kuat, tekad bulat. Aku enggak boleh tidur kata ustaz tadi, sudah aku pokoknya hafal ini. Kalau sudah hafal baru boleh tidur. Nanti bangun tidur dibaca lagi takutnya hilang. Hai, bangun tidur, baca doa tidur, bangun tidur, kemudian setelah itu diulang lagi tadi malam apa bacaannya. Takutnya hilang, kalau cuma sekali dihafal itu hilang. Itu pasti ya. Apalagi kita yang sudah berumur. Jadi caranya kalau sudah hafal nanti sebelum tidur, jangan tidur sebelum memejamkan mata, pastikan sudah hafal dulu ayat ini. Mulai dari ma'aladhi aja. Ya ma'aladhina sampai wassalihin itu saja. Ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat itu sebelum kematian kita tiba, ajal kita datang, sementara kita belum hafal. Ya, sementara kita belum hafal. Berarti kurang sempurna doa kita selama ini 17 kali sehari semalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sempurnanya adalah apa? Ikuti apa yang dikatakan, yang dia lakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan Nabi. Ngasih galang kembak baji ya. Kaget ambek baju Mbak Dewi. Belum. Bismillah ya. Nah, jangan tidur sebelum hafal ayat ini. Bah, itu aja sih sebenarnya pengen ngecek aja. Enggak perlu lagi saya nasihatin, enggak perlu saya bahas lagi karena sudah detail banget ya hadis-hadisnya. Kalau yang Allahumma fir rafiqi, nah itu pendek ya. Kalau Allahumma tuh nggak perlu dihafalkan karena banyak doa yang Allahumma, tinggal tambahin fir rafiqil, bisa lah itu ya.
boleh ditunggu dulu ya. Tapi ya, janji ya, jangan tidur sebelum hafalan ayat tadi. Pas bangun tidur diulangi lagi biar enggak lupa. Ya, kemudian habis sholat subuh diulangi lagi atau dibaca mungkin ya di sholat subuh kita. Ya, kalau apa imamnya ya, mungkin yang ibu-ibu saja mungkin yang sholat sendiri di rumah. Seperti itu. Ya, itu aja sih yang kan yang ingin apa saya sampaikan ya, saya ingin saya tegaskan ya. Cross check aja. Sudem? Sudem ya, lanjut ya. Tayyib, alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan potongan berikutnya dari ayat 7 surat Al-Maidah ini. Setelah kita minta tolong ke Allah agar Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus seperti petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka yang telah Allah berikan nikmat dan orang-orangnya golongannya sudah kita sebutkan surat An-Nisa 69 itu. Setelah itu enggak lengkap kalau kita enggak minta sesuatu yang apa berlawanan dari apa yang kita minta. Enggak lengkap. Misalkan contoh, ya Allah sukseskanlah kehidupanku di dunia. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah di dunia. Sudah Allah kasih rezeki, sakit-sakitan. Ya kan? Sering apa dapat musibah. Lengkap enggak nikmat yang seperti itu? Berarti apa sempurnanya doa? Ya Allah, limpahkan aku rezeki. Ya, berikan aku kesehatan, jauhkanlah aku dari segala macam itu mara bahaya. Ya kan ya? Nah, baru lengkap di doa. Betul atau tidak? Jadi kita jangan lupa sisi lain. Jangan lupa sisi lain. Jangan terfokus kepada satu nikmat saja, kemudian kita lupa untuk memohon kepada Allah nikmat yang lain sebagaimana yang kita telah sampaikan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan penghuni surga enggak masuk surga illa uriya maq'adahu minan nar, kecuali ditampakkan, di-streamingkan ya. Kondisi dia, diri dia yang lain di neraka jahanam, biar dia ingat ada nikmat yang lain yaitu diselamatkan dari ancaman neraka jahanam yang Allah telah selamatkan dia sebagai penghuni surga. Baru sempurnalah kenikmatan yang dia rasakan ketika diingatkan ternyata ada nikmat lain yang dia lupakan. Nah, Al-Qur'an ini jelas banget ya yang mengatakan kalimat per kalimat di dalam Al-Qur'an ini bukan makhluk yang banyak kesalahan, kealfaan, tetapi Tuhannya manusia. Dialah yang maha mengetahui segala-galanya, sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat-kalimat di dalam ayat Al-Quran, tidaklah semuanya itu sia-sia, tidaklah semuanya itu atau hanya sekedar disampaikan saja, kecuali di dalamnya betul-betul terdapat apa banyak pelajaran, banyak faedah, hikmah-hikmah. Karena Allah mengucapkan semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan sempurna apa dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Setelah kita minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Enggak lengkap kalau kita tidak minta sisi yang lain. Apa itu? Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Bukan jalan, ghair ini bukan. Tidak. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Zamakhsyari mengatakan bahwasanya bacaan Rasulullah SAW juga ada yang ghairul maghdub. Bisa ghairil maghdub. Ya, ghairul maghdub menyambung ke ayat sebelumnya karena ada sesuatu yang menyebabkan dia kasrah ghairi. Kata Al-Imam Zamakhsyari sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW juga pernah membaca ghairal. Ya. Jadi kalau ada yang baca ghairal maghdubi alaihim waladdallin, jangan disalahkan. Ada riwayat dari Rasulullah SAW di mana Nabi SAW pernah membaca ghaira. Bentuknya hal, kondisi. Apalah itu bahasa Arab, pokoknya nanti dosa ada dosa di paham. Pokoknya ghaira itu juga memiliki makna yang hampir sama dengan permohonan hamba agar dijauhkan setelahnya itu. Jadi bisa ghairi, bisa ghairo.
Paham ya? Jadi kalau ada yang baca ghairul maghdub, jangan disalahkan. Ghairul maghdub. Tapi yang sering kita dengar adalah ghairil. Jadi enggak ada yang salah, semuanya sama. Sudah ya? Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Ya sebenarnya pembahasan khusus ya, kita potong-potong aja. Kita fokus ke yang murka dulu. Bukan jalan yang engkau murkai. Yang maghdub ya, ghairil maghdubi. Bukan jalan yang engkau murkai. Perhatikan di sini. Kita, kita semua ya, termasuk dari orang-orang yang membacakan ayat ini yang kita minta harapkan kepada Allah agar dikabulkan. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Seperti mereka-mereka ya Allah, gitu ya, surat An-Nisa 69 itu. Tapi jangan yang itu ya Allah. Nah, sempurna jadinya. Jadi betul-betul asli ya Allah, yang lurus-lurus baik. Jangan selain mereka. Nah, siapa mereka itu? Maghdub walad dalin, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Baru sempurnalah permohonan seorang hamba. Kenapa? Karena bisa jadi Allah kasih dia jalan lurus tapi terkadang-kadang belok-belok. Nah, lurus ya, kadang-kadang dia jalan yang lurus, terkadang belok-belok. Kenapa? Permintaannya cuma minta jalan yang lurus. Ya sudah Allah kabulkan. Dia mendapatkan jalan yang lurus. Tapi karena misal ini contoh. Ketika Allah tidak ngajarin kita untuk lawan dari, minta dilindungi dari lawan makna yang kita inginkan yaitu hidayah. Ya jadinya apa rencananya? Ya dia sudah Allah kasih jalan yang lurus. Ya selalu taat pada saat itu mungkin ya. Terus lurus, pemahaman yang benar, ibadah yang benar, ternyata terkadang-kadang mungkin ya, mungkin berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dia belok-belok. Belok-belok ini maksudnya apa? Kadang-kadang sesat. Apakah sempurna jalan lurus yang dia tempuh? Enggak. Enggak sempurna. Kenapa? Karena dia terkadang tergelincir dari jalan yang lurus. Sehingga permohonan seorang hamba agar diberikan hidayah jalan yang lurus plus jangan ya Allah engkau biarkan aku menempuh jalan-jalan yang enggak lurus, sesat dan dimurkai. Sehingga apa? Lurus terus. Kita kepinginnya apa? Terus murni kita beribadah, terus asli kita beribadah karena Allah, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena realitanya, kafir. Banyak kaum muslimin, ya banyak kaum muslimin yang di mana mereka membaca ayat ini, akan tetapi mereka lupa untuk mempelajari kaitannya dengan jalan-jalan yang menyimpang tadi, yaitu dari jalan-jalan yang dimurkai ataupun yang sesat, sehingga realitanya jelas-jelas nyata dan ada kaum muslimin yang menyimpang dari jalan-jalan yang lurus ini, mengikuti orang-orang yang jalan mereka dimurkai dan jalan mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta betul sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang betul-betul lurus, jangan biarkan kami ya menempuh jalan yang berbelok-belok tadi, yang sesat-sesat tadi. Baru sempurnalah permohonan kita untuk senantiasa selalu berada di jalan yang apa? Lurus. Ya, paham ya? Itu makna secara global. Kemudian para ulama syair Arab ya. Para ulama syair Arab, salah satu pernyataan mereka yang sangat terkenal, araftu syarra la li syarri. Ya, araftu syarra la li syarri. Aku ini belajar sesuatu yang buruk-buruk bukan karena untuk diamalkan pelajaran-pelajaran yang buruk tadi. Sesuatu yang jelek-jelek tadi bukan untuk diamalkan. Walakin litawaqqi, agar aku tahu sehingga menjauh dari keburukan itu karena aku tahu itu buruk. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fih. Barang siapa yang enggak tahu tentang hakikat keburukan, pasti dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kita tahu nih jalan ini banyak lubang-lubangnya. Ya kita cari jalan yang lain.
Kalau kita nggak tahu jalan-jalan di sini banyak lubangnya, banyak jurang-jurangnya mungkin membahayakan. Yang cerminina sedang tersebut, kita nggak tahu ya, kita lewat-lewat saja, ternyata kita tergelincir karena kita nggak tahu ternyata itu banyak lubang-lubangnya. Jadi penting juga kita untuk mempelajari sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ya bukan hanya kita mempelajari saja, kita juga berusaha untuk memohon kepada Allah agar Allah selamatkan dari keburukan-keburukan itu. Sempurnalah kita beragama. Jadi surat Al-Fatihah ini, ya, surat Al-Fatihah ini salah satu surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang idealnya seorang mukmin itu seperti apa, idealnya seorang muslim muslimah itu seperti apa, idealnya, standarnya itu. Aslinya seorang mukmin itu seperti apa? Ini surat Al-Fatihah. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ketujuh itu kan semuanya maknanya apa? Sempurna. Makanya sudah kita sebutkan Al-Fatihah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Matsani. Apa? Gelar yang disandang oleh surat Al-Fatihah ini apa? Ada Ummul Kitab kan ya, yang sudah kita bahas. Ibunya kitab. Ada Sabu'ul Matsani. Apa Sabu'ul Matsani? Ingat ya. Itulah kan istilahnya untuk surat Al-Fatihah ini adalah Sabu'ul Matsani. Sabu'ul Matsani artinya tujuh ayat contoh ya, tujuh ayat yang memberikan contoh tentang apa, makna-makna keseluruhan Al-Qur'an. Makna-makna keseluruhan apa? Al-Qur'an. Surat Al-Hijr ayat 87. Surat Al-Hijr 87. Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anal 'adzim. Dan sungguh kami telah memberikan engkau, kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal matsani, 7 ayat yang memberikan perumpamaan ataupun contoh, dan Al-Qur'an yang 'adzim, yang 'adzim. Al-Hijr ayat 87. Jadi surat Al-Fatihah ini Sabu'ul Matsani namanya. 7 ayat kan, 7 ayat yang menyimpulkan, ya menyimpulkan, merangkum lah istilahnya, seperti apa sih sepatutnya seorang umat Nabi Muhammad SAW yang sejati, yang setia dengan ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Di akhir surat Al-Fatihah ini begitu terlihat ininya, kesempurnaan makna Al-Fatihah. Begitu terlihat apa, kesempurnaan makna apa? Al-Fatihah. Karena modelnya tuh memang seperti itulah. Seharusnya seorang mukmin terus lurus, jangan sampai dia menempuh, berjalan di jalan-jalan yang berbelok-belok. Baik jalan yang dimurkai atau yang sesat. Seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk menukilkan beberapa perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Setelah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ternyata ada riwayat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah membaca ghairal. Begitu pun juga ghairi. Yang sering kita baca ghairil maghdubi. Jadi ada dua riwayat, jumhur kebanyakan para ulama mengatakan ghairi. Zamakhsyari juga mengatakan ghairo. Dan itulah bacaan Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Sudah? Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintah, ini kan Allah yang mengatakan ayat-ayat Al-Fatihah ini, ngajarin kita cara doa. Ngajarin kita seperti apa sih minta sama Allah, kalimat-kalimat yang bagus, ya Al-Fatihah ini. Bagaimana minta itu Allah? Dan mengajarkan kepada kita semua rangkuman Islam. Jadi kalau misalkan seorang non-muslim pengen tahu seperti apa sih Islam ini, kasih tahu Islam itu Al-Fatihah juga maknanya. Kami punya ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Di situ ada satu surat yang itulah terangkum makna-makna keislaman seseorang yang ideal, asli betul seorang muslim yang sejati. Bacakan.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, dan seterusnya. Maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai ulad dhalin. Jelaskan mungkin secara singkat, itulah akidah kami, itulah ajaran Islam, itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan yang diturunkan oleh Tuhan semesta. Ujiakul semua. Ajaib kan? Setelah kita pelajari mulai dari awal itu kan? Kalang kembak bacanya. Kaget. Ambil teh di mbak Dewi. Rabbul Alamin sudah kita bahas. Al Malik. Al Mungkir banget. Al Mudabbir kan sudah kita bahas itu sampai. Ucapan Allah. Kalang kembak bacanya. Diulang-ulangi lagi. Ilmu yang sudah kita pelajari. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibnu Katsir wa hum ahlul hidayah wal istiqamati wat taati. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang-orang yang telah diberikan nikmat, yaitu mereka adalah orang-orang yang memberikan tauladan yang baik, standar muslim yang terbaik, yaitu an'amta alaihim, yang mereka istiqamah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, kata Imam Katsir, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita semua untuk berusaha menjauhi sesuatu yang merusak, ya, jalan yang lurus tadi. Allah ajarin kita untuk memohon kepada Allah dan juga mempelajari sesuatu yang akan merusak jalan yang lurus tadi, akan merusak hakikat jalan lurus tadi. Apa itu jalan yang magdub tadi, jalan yang dolin tadi. Sehingga seorang hamba senantiasa berada di atas jalan yang apa? Terus lurus. Nah, siapakah mereka ini? Nah, sekarang kita bahas. Bukan, ya Allah, aku ini minta jalan yang lurus baik, ya Allah, seperti mereka-mereka yang kau telah berikan nikmat. Kayak gitulah bahasa lainnya. Tapi jangan, ya Allah, engkau tunjuki kami jalan yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Kami gak mau engkau biarkan kami melewati, menempuh jalan-jalan yang seperti itu. Jadi pengen betul agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Nah, wahumul ladzi fasadat iradatuhum wahumul ladzi fasadat iradatuhum fa'alimul haqqo wa adalu anhu. Sekarang yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir, bukan jalan yang lurus. Sebenarnya kalimatnya itu, kata Imam Ibnu Katsir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi atau ghaira siratal maghdubi, ghaira siratil maghdubi, ya, wasiratil wasiratid dalin. Itu takdirnya, itu maknanya. Saya ulang lagi yang kita bacakan, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin, itu kan ya. Nah, takdirnya, takdirnya itu maksudnya apa? Aslinya maknanya itu adalah, makna aslinya adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi siratil maghdubi, ya, ghairi siratil maghdubi wa siratid dhalin. Itu takdirnya. Takdir itu maksudnya aslinya maknanya seperti itu, lafadznya apa yang kita baca di dalam ayat Al-Fatihah ini, tapi maknanya adalah seperti itu. Bukan jalan. Jadi terus ada tambahan bukan jalan. Tapi kan lafaz ayatnya tidak ada. Langsung bukan orang-orang, kan gitu ya? Kalau diterjemahkan secara teks, bukan ghairi kan artinya bukan. Bukan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang kau murkahi, maghdub alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Itu kalau kita terjemahkan secara apa? Teks. Tapi tafsirannya bukan jalan. Nah, harus ada tambahan. Seperti itulah para ulama menafsirkan. Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan, ya, bukan jalan yang engkau sesatkan. Paham ya? Faedahnya apa?
Ketika Allah tidak menggunakan, memunculkan kalimat sirat, tapi dipahami itu sirat, ada siratnya di situ. Ya, faedahnya ya terlalu panjang nanti. Siratnya berkali-kali diulangi. Sudah cukup di awal. Sirata, sirata ladina an'am, itu sudah cukup di awal. Pas setelahnya, tidak perlu diulangi lagi siratnya. Seperti contoh, Budi pergi ke pasar. Oh, belum. Ya, Budi pergi ke pasar. Setelah sampai di pasar, Budi membeli sayur-sayuran dan ikan dan ayam. Setelah itu Budi pulang naik Gojek misalkan ya. Setelah itu Budi sampai di rumah, setelah itu Budi memasak dan seterusnya. Kok Budinya diulang-ulangi terus? Itu cacat dalam bahasa. Betul atau tidak? Betul atau tidak secara bahasa itu cacat enggak? Cacat. Apa yang bagus? Budi pergi ke pasar. Sudah, Budi enggak usah diungkit-ungkit lagi kalimatnya. Setelah itu iya. Setelah itu iya. Setelah itu iya. Setelah itu iya. Seperti itulah kira-kira. Jadi enggak perlu lagi teksnya disebut. Itu juga menggunakan kata ganti. Jadi ini pakai kata ganti. Ada juga yang memang tidak perlu disebutkan. Yang dipahami pula oleh seorang yang mengatakan kalimat tersebut dan mendengar kalimat tersebut. Tadi kan sirat sudah disebut. Dua kali malah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat disebut. Yang ke selanjutnya sirata. Sirata sudah disebut. Jalan yang engkau telah berikan kepada mereka nikmat. Bukan jalan gitu loh. Paham enggak? Secara makna boleh enggak? Iya, dipahami. Maknanya itu ada siratnya di situ. Bingung? Bingung enggak? Jadi secara makna sirat itu ada di kalimat ghairi sirati al-maghdubi alaihim wasiratil dhalin atau wala siratil dhalin, itulah maknanya. Tapi tidak perlu diulangi lagi kalimat sirat, sudah cukup karena dipahami. Dia ini minta model sirat, tapi mintanya sirat yang lurus, bukan minta sirat yang al-maghdub tadi dan yang dhalin tadi. Ini retorika bahasa Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga faedahnya kita harus tahu sirat-sirat yang maghdub itu seperti apa dan sirat-sirat yang dhalin itu seperti apa. Berarti bukan cuman 1 2 3 sirat. Karena Allah menggunakan kata umum siratnya maghdub. Ya, kalau maknanya sirat yang maghdub dan sirat yang dhalin. Sehingga kita harus tahu seperti apa sih tipekal sirat-siratnya maghdub dan tipekal sirat-siratnya yang dhalin. Nah, kita harus tahu sehingga jangan sampai kita niru. Main. Contoh. Contoh. Kita langsung jelasin saja. Maghdub ini orang Yahudi tafsirannya. Maghdub ini artinya Yahudi. Dhalin ini Nasrani. Karena mereka lah, maksudnya mereka lah kaum yang telah Allah utus para rasul berkali-kali lagi yang Bani Israel. Banyak banget. Ya, mereka sudah diutus Nabi Musa, Yusha bin Nun, kemudian Nabi Yusuf, banyak banget. Nabi Daniel, banyak, enggak 1, 2, 3. Tapi mereka senantiasa mendustakan dan seterusnya. Bandel lah istilahnya. Nah, salah satu kesesatan mereka, apalagi pas anget-angetnya nih Israel ya, mereka itu tahu hukumnya syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, tetapi ditutup-tutupi. Mereka tahu riba itu haram. Ada dalilnya dalam Taurat. Riba itu enggak boleh, tapi ditutup. Dikaburkan. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi. Surat Al-Maidah ayat 13. Mereka merubah-rubah. Yuharrif itu dirubah-rubah. Yang harusnya disampaikan ditutup sama dia. Ditutup biar enggak tahu yang lain. Rohib-rohib saja yang tahu. Tapi pengikutnya, umat-umatnya, jamaah Yahudinya, jangan sampai ketahu. Itu gawean mereka.
Kaum muslimin juga ada yang seperti itu atau tidak? Contoh ustaz. Ustaz. Ada ustaz-ustaz yang memang dia jujur belak-belakan nak nyampaikan agama ini. Dia bilang haram ya haram, dia bilang ya halal ya halal. Enggak ada intervensi dari siapapun. Ya memang itulah konsekuensi seorang dai. Ada ustaz yang takut ketinggalan jamaah. Atau jamaahnya banyak orang kaya. Ketika dia belak-belakan, takut ditinggal enggak dapat duit. Sehingga ditutupin. Ditutupin. Kalau ini sih sebenarnya enggak masalah. Padahal dia tahu haram. Dia tahu haram tapi dia mengkaburkan. Alasannya apa? Kalau alasannya mungkin ditunda dulu pembahasannya masih belum pas, nanti saja, enggak masalah. Maka bahasanya dirubah, nanti aja kita bahas itu. Ini bilang halal, aslinya dia tahu haram. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Nah, ini jadi kita harus tahu tipe kalau orang Yahudi apa? Tahu ilmunya ditutup-tutupin. Nah, jangan sampai ketika kita tahu suatu ilmu yang dimana kita harus mengajarkan ke anak istri kita, ke suami kita, ke siapapun, kita sampaikan sesuai yang kita ketahui dari syariat ini. Kata syariat A ya A, jangan dispekulasikan lagi, jangan dikabur-kaburkan lagi. Kalau kita kabur-kaburkan lagi, maka doa kita gak makbul, doa kita gak diterima oleh Allah SWT. Ketika minta terus kita, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, sementara realitanya dia masih ngikut-ngikut jalan-jalan orang-orang ya Yahudi. Itu salah satu sifat mereka adalah memalingkan makna, membelokkan makna, mengaburkan makna-makna ayat-ayat Taurat. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan yang maknanya di situ adalah sirat. Maksudnya apa? Kita harus tahu jalan-jalan mereka itu realnya seperti apa sih bentuk-bentuknya. Ya? Nah, itu. Nah, jadi jelas tadi sudah kita tegaskan maghdub di sini jelas orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata maghdub? Maghdub itu dari kata ghadiba yaghdabu. Maghdub itu bentuknya objek, yaitu yang dimurkai. Berarti ada yang memurkai. Ada yang memurkai siapa? Allah. Yang dimurkai siapa? Yang mereka itu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disifati oleh Allah? Allah yang sifati mereka. Allah yang mensifati apa? Mereka. Apa sifat apa mereka? Maghdub. Maghdub tepat dimurkai. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alimu al-haqqa wa adalu anhu. Mereka itu tahu kebenaran tetapi mereka berpaling dari kebenaran itu. Wa adalu haqqa. Mereka tahu kebenaran itu tetapi mereka berpaling dari kebenaran itu. Sehingga mereka lah orang-orang yang dimurkai. Kita marah enggak ketika kita punya anak sudah dikasih tahu berkali-kali tentang suatu masalah, dia ngelanggar. Marah kan kita ya? Marah pasti. Beda dengan anak yang belum kita ajarin sesuatu, dia ngelanggar. Insya Allah kita enggak marah. Tapi tetap salah. Tetap dikatakan salah nih anak kita yang satu ini. Tapi ada anak kita yang satu yang lagi yang sudah kita ajari macam-macam, mungkin anak yang paling tua, tetapi suka ngelanggar. Nah, kita marah pasti. Kamu ini sudah dikasih tahu. Wajarlah. Dimana seorang ketika sudah tahu ilmunya, kemudian dia melanggar ilmu yang dia ketahui, dia berbalik arah dari ilmu yang dia ketahui, dari kebenaran ilmu yang dia ketahui, maka otomatis marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkali-kali mereka diutus kepada mereka apa? Para nabi dan para rasul, sehingga betul-betul mereka dimurkai. Sehingga ketika seorang muslim yang seperti mereka sifatnya, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga termasuk yang dimurkai. Karena kita minta, yang minta ini siapa? Umat Nabi Muhammad, doa ini kan. Ya Allah, jangan jalan orang-orang yang dimurkai. Maksudnya, jangan kau murkai aku ya Allah. Itu maksudnya. Aku gak mau kau murkai. Dengan cara apa ya? Jauhi dari sifat-sifat itu, sifat-sifat yang maghdub tadi. Jadi kita minta jangan Allah murkai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murkai kita, masya Allah sudah habis tamat riwayat.
kita susah hidup karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak peduli dengan keadaan kita ketika Allah memurkai kita karena kita apa? Mengikuti jalan-jalan orang-orang yang dimurkai. Seperti itu. Wallahu taala alam. Sampai di sini ya sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan habis salat Isya ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita. Untuk sesi yang kedua ini akan saya sampaikan satu faedah lagi ya. Setelah kita sampaikan beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kalimat al-maghdub ya, ghairil maghdub, banyak banget tadi ya. Ke depan kita rangkumkan saja, kita hitung bersama-sama faedah-faedahnya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan faedah tentang kalimat al-maghdub ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, banyak banget sebenarnya, banyak sekali. Nanti kita sebutkan satu persatu. Jadi enggak sampai pertemuan ini saja untuk kalimat al-maghdub ini. Masih panjang sekali penjelasan-penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir ini, bisa jadi 3 halaman. 3 halaman penjelasan beliau. Terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu al-maghdub, kenapa disebut al-maghdub? Faedahnya adalah menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk mengamalkan ilmu. Nah, itu faedahnya. Pentingnya untuk mengamalkan apa? Mempraktekkan ilmu. Ya Allah, jadi barang siapa yang mengerti sesuatu gak dipraktekkan, gak diamalkan, itu pasti kita sepakat, kita pun marah sebenarnya. Jadi wajar dimarahin. Kenapa? Karena gak diamalkan. Karena tidak diamalkan. Itulah penyebabnya mereka dimurkai, dimarahi lah istilahnya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ilmunya enggak diamalin. Sehingga setiap kaum muslimin yang mencontohi perilaku menyimpang mereka ini, yaitu tahu ilmunya tetap ngeyel istilahnya, enggak mau mengamalkan. Macam-macam sih alasannya ya, enggak mau mengamalkan ini memang males atau memang ada keraguan-raguan, tidak semangat untuk mengamalkan jadinya karena ragu, atau memang dia tidak meyakini ilmu tersebut, menganggap bahwa ilmu tersebut sesuatu yang relatif, bukan suatu kebenaran, tapi dia sudah tahu macam-macam alasannya. Terlepas dari alasan itu semua, tetap ketika seorang sudah tahu ilmunya telah sampai cahaya ataupun kebenaran kepadanya, maka wajib pada dasarnya dia mengamalkan ilmu tersebut. Jikalau tidak, maka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Jadi menunjukkan bahwasanya pentingnya mengamalkan ilmu. Yang sering kita dengar peribahasa ibarat kata buah tanpa pohon, buah tanpa pohon. Sama aja sebenarnya buah tanpa pohon ya. Pohon tanpa buah. Dia ada pohonnya tapi enggak ngasalin apa-apa. Ya, buahnya itu amal tadi. Ilmunya itu ilustrasi seperti pohon tadi. Nah, tapi dia hanya sekedar tahu-tahu saja, wawasan-wawasan saja, tapi tidak diamalkan. Itulah banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat mereka yang semacam ini, tidak mengamalkan ilmu, sehingga Allah murka kepada mereka. Contohnya salah satunya ya, surat Al-Baqarah 44. Surat Al-Baqarah 44. Atakmuruna nasa bil birri. Kalian itu memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, watan sauna anfusakum, sementara kalian melupakan kalian sendiri. Kalian ngajak orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian tidak mengamalkan untuk diri kalian sendiri. Kalian semangat nyuruh orang untuk beramal soleh, kok kalian tidak mengamalkan apa yang kalian perintahkan kepada manusia tadi. Jadi watan sauna anfusakum, bahasa Allah, kalian melupakan diri kalian. Kalian melupakan diri kalian. Kalian ngingetin orang lain yang lupa-lupa itu, kalian sampaikan kebenaran, kebaikan kepada mereka, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Melupakan diri kalian sendiri. Maksudnya tidak kalian amalkan. Nah, inilah Yahudi.
Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian tahu ilmunya. Antum tatluna alkitab, sementara kalian sudah baca kitabnya, Tauratnya. Maksudnya apa? Tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan. Iya. Paham? Tidak diamalkan. Nah. Itulah wajar sekali Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Surat As-Saff. Surat As-Saff, banyak ya contoh-contohnya. Ayat 3. Surat As-Saff ayat 3. Mulai dari ayat kedua aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun penyampaiannya kepada orang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat mereka yang enggak mau beramal, tahu ilmunya tapi enggak mau beramal. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata sesuatu yang kalian tidak lakukan? Yang pentingnya amal. Kaburamaqtan 'indallahi, sungguh besar kemurkaan Allah. Maqtan itu sama seperti maghdub. Maqtan, maqtan itu betul-betul bahasa Allah kaburo. Kaburo itu besar. Begitu amat besar lah terjemahannya itu. Begitu amat besarnya kemurkaan Allah. Ataqulu ma la taf'alun. Kalian berkata tapi tidak kalian lakukan. Berkata ini maksudnya apa? Ilmu. Tahu ilmunya. Berkata gini 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 gini, la taf'alun, sementara kalian tidak melakukannya, menjalankannya. Sehingga kita berusaha untuk mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Banyak banget ya cara-cara ya, kita ngamalin Al-Fatihah ini ya. Banyak banget yang kita terkadang lupa. Diri kalian. Ada korban tapi itu. Dia hanya sekedar memori saja, hanya sekedar kayak di otak, tapi tidak direalisasikan. Itu seperti ingatan ilmu yang terbuang. Yang dilupakan. Itulah penyebabnya kenapa mereka dimurkai. Kita tahu ilmunya tidak diamal. Kita tunggu aja sampai mendidih. Kalau dadah ayamnya udah matang, sekarang kita angkat. Masukin nasi sisa satu centong. Kita sampaikan pada sama garam. Usah dimicinin dia kan. Aduh, jangan lupa lalu kita ingin selamat dari sifat ini, kita berusaha untuk beramal. Masukin dadah ayam banyak. Kasih daun bawang, bawang goreng. Apapun itu yang sudah kita pelajari. Kalau 7 menit, angkat telurnya. Mau setengah matang. Minta sama Allah, ya Allah kuatkanlah aku untuk bangun Semoga kita tahu ilmunya, tapi kita tidak amalkan. A'udzubillahimindalik ya Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah SWT dari sifat-sifat ini. Amin. Ya Rabbah. Seperti itu. Ya. Coba kita hitung. Pertama apa? Maghrib itu. Enggak, kita hitung dari awal sebenarnya tadi ya. Apa? Ada yang bisa ngerti? Ini ada berapa poin ya? Tadi masakan cimeo gak paling bestseller. Kan numpang punya otak udah kepengen banget. Dilele atau? Dilindungi dari lawan apa yang kita inginkan, yaitu jalan yang lurus. Sehingga sempurnalah jalan yang lurus. Kedua, kita berusaha untuk menjauhi jalan-jalan yang dimurkai tadi. Agar tidak rusak jalan lurus kita yang kita sedang tempuh ini. Ketiga, kenapa mereka dimurkai? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu ilmunya. Keempat, menunjukkan
pentingnya seorang mengamalkan, hampir sama sebenarnya, poin 3 dan 4 itu hampir sama, tapi saya pisah saja maknanya. Yang ketiga tadi itu, kenapa mereka dimurkai oleh Allah SWT? Karena mereka tahu ilmunya tidak diamalkan. Nah yang keempat itu fokusnya kita kepada pentingnya untuk mengamalkan ilmu. Berarti poin Allah memberikan sebuah isyarat pentingnya seorang untuk beramal. Jangan umdu doang gitu. Tapi ngamal. Ya, empat lah ya. Empat dulu. Nanti kita jelaskan lagi beberapa pertemuan ke depan. Wallahu taala alam. Silakan jika lo ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan masuk dari apa? Pendengar setia Radio Darussalam. Enggak ada. Kalau dulu-dulu tuh kalau yang sering juga ada juga ya. Kelelap diinjak filenya minta. Ini kan langsung kan ya? Langsung didengar kan? Ya. Gimana? Para pendengar Radio Darussalam, ada nggak yang ditanya? Ini saya tanya mereka ya, kalau dengar ya, kalau ada yang nyimak sih. Silakan mau tanya apa saja, nggak apa. Mau tanya kapan selesainya, ayo selesai sekarang. Dadah cukup berarti ya, alhamdulillah itu saja. Jadi, masya Allah ya, sempurna banget ternyata surat Al-Fatihah itu baru tahu sekarang kita ya. Ternyata ngeri banget Al-Fatihah itu ya. Ngeri itu maksudnya masya Allah, luar biasa faedahnya. Yang selama ini mungkin bertahun-tahun kita hanya sekedar hafal, baca-baca doang, ternyata masya Allah. Jadi kesimpulannya Al-Fatihah itu adalah surat yang menunjukkan standar kebaikan seorang mukmin itu seperti apa sih aslinya. Ya, sehingga kita diwajibkan untuk membaca surat ini di sholat-sholat kita. Itu saja. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan senantiasa kita dijauhkan dari segala macam bentuk jalan-jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu seperti orang-orang Yahudi. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua di surga Allah SWT yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel menggemahkan tauhid, menebar sunnah.